Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mel Gaming di sini, dan di video kali ini saya bakal memberikan ke kalian tips and trick cara mendapatkan gear terbaik di game Marble Rush. Oke teman-teman, dalam video ini saya mengingatkan terlebih dahulu kalau cara ini nggak 100% dapat gear yang kalian mau ya guys ya, tapi minimal ada satulah yang kalian dapat ya guys ya. Nah, cara ini saya sudah coba beberapa kali dan selalu dapat minimal satu ya guys ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah drop rating ya yang saya punya. Di sini saya punya legendaris 200% dan juga kekal 50% ya. Cukup kecil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tipsnya ya guys ya. Nah, di sini kan ada itu ya beberapa yang kalian mau buka ya. Nah, saya rekomendasikan itu 2 dan 4 ya guys ya. Nah, untuk di sini kalian ambil yang masih kalian punya ya guys ya. Misalnya kalian masih punya yang merah, kalian ambil yang merah ya guys ya. Jangan langsung ke intinya yang emas gitu ya, atau pink lah gitu. Emang ngaruh ya bang? Nah, ini saya sudah coba aktifin dan nggak aktifin ya saat menggacha. Nah, hasilnya yang saya lakukan saat menggacha dan tidak mengaktifkan akselerasi ini atau akselerator ini, percepatan lah, hasilnya song guys ya. Kalian lihat video saya sebelumnya yang saya iseng-iseng upload itu, itu saya tidak aktifin guys, song. Oke teman-teman, jadi itu tadi tips and trick gacanya ya guys ya. Nah, nanti di sini saya langsung tampilin saja ya guys ya hasil gacha saya, dan pastinya di skip-skip dong.